Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW yang mulia, Nabi ada sebut kepada kita, kurangkanlah kita daripada bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang banyak bercakap akan menyebabkan hatinya keras. Dan di hujung hadis tu Nabi sambung, Nabi kata, dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hati je keras. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, dalam kehidupan kita, kita sebagai seorang ibu, ayah, bos, majikan, pekerja, rakan sekerja, kita tak lari daripada bercakap. Tapi persoalan yang kita nak muhasabah diri kita hari ini, kita cakap, cakap kita itu mengingati Allah atau tidak? Bukan kita kena berzikir 24 jam, kalau boleh buat begitu bagus, alhamdulillah. Tapi kita manusia biasa, kita kena sedar kita manusia biasa, kita tak boleh buat begitu. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita cakap seperti biasa. Tapi macam mana percakapan biasa kita itu nak dijadikan zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh yang mudah saya boleh bawa, kita berbual, kita bersembang, ada tak sering-sering kali kita mengaitkan perbualan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mengatakan, eh, alhamdulillah kita berjaya buat, syukur Allah yang memudahkan segala urusan. Masya Allah. Itu adalah salah satu kalimah zikir. Dan sidang penonton, kalau kita sebut dalam perbualan kita berkaitan dengan makanan, contohnya, masya Allah sedap makanan ni, Allah bagi kita dapat rasa makanan ni. Tapi persoalan saya hari ini nak muhasabah kita, hari ini bila kita cakap dengan kawan, kita cakap dengan majikan, kita cakap dengan rakan sekerja, kita cakap dengan ibu bapa kita, kita selit tak perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Dan andai kata kalau kita cakap benda yang sia-sia, saya pesan diri saya, saya pesan kita semua, kalau kita bercakap dengan percakapan kita dan kita yakin kita ni banyak cakap, banyak gelak yang sia-sia, ingat, ini pasport Nabi bagi clear. Kita berpotensi jadi orang yang hati keras. Dia kalau hati keras, Nabi tak kata apa-apa, tak apa. Persoalannya, masalah dia, Nabi kata problem dia, Nabi kata dekat akhir hadis tu, Nabi kata orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hati keras. Yang saya takut untuk diri saya dan kita semua, saya lagi banyak bercakap, tapi saya tak tahu sama ada percakapan saya ini bermanfaat atau tidak. Saya punya mengharapkan ya Allah jadikan percakapan ini sebagai percakapan, sebagai satu kebajikan. Macam mana dengan sidang penonton sekalian? Cakap kita, kita lontarkan, kita sampaikan, mesti cuba elakkan daripada kita gosip. Cuba elakkan daripada kita mengatau. Cuba elakkan daripada kita mengumpat. Semua ini akan membuatkan hati kita rasa keras. Dan orang hati keras, orang itu paling jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita sentiasa mengharapkan Allah dekat dengan kita. Untuk kita doa supaya Allah dengar. Ibu nak doa untuk anak, nak doa ibu makbul supaya anak berjaya. Anak nak doa agar ibu yang sudah pergi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami nak doa untuk kebahagiaan keluarga. Majikan nak doa untuk kesejahteraan company dia, syarikat dia. Jadi semua orang memerlukan doa. Jadi kita mengharapkan Allah dekat. Tapi macam mana Allah nak dekat dengan kita dalam keadaan hati kita keras? Kategori orang yang Allah nak dekat tak ada. Cuba kita renung sekejap.
tanya diri kita, macam mana agak-agak kita nak buat untuk nak beri jadi percakapan kita satu zikir yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut kita mengeluarkan kata-kata, dia pasti menjadi saksi di akhirat kelak. Telinga kita mendengar perkataan kita, dia pasti menjadi saksi di akhirat kelak. Dan semua itu akan menjadi saksi dalam keadaan mengatakan kepada Allah, andai kata kita banyak bercakap, orang ini hati dia keras, dia jauh dari engkau, wahai Allah. Adakah kita?